muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi syukur kita kepada Allah SWT dengan yang karunia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk sama-sama kita dalam majlis pengajian khusus haji dan umrah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau kita imbas kembali dalam pelajaran kita membicarakan tentang rukun-rukun haji, kita telah menyelesaikan daripada semua perbincangannya, daripada niat yang pertama dan keduanya wukuf di Arafah, dan yang ketiga yang kita tawaf ifadah, dan yang keempatnya kita sa'i haji, dan yang kelima kita bercukur atau bergunting, dan yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun. Semua enam perkara ini sudah pun kita selesai membincangkannya. Manakala kalau kita lihat ada wajib-wajib haji, ialah yang pertama berihram daripada Mikat, dan yang kedua bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, dan yang ketiga melontar jamrah Arafah pada pagi 10 Zulhijjah, dan kemudian bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan yang kelima melontar 3 jamrah pada pagi siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah, dan yang keenam menjauhi larangan ihram. Dalam wajib-wajib haji ini, kita juga telah mencari semuanya melainkan dua tajuk saja, iaitu bermalam di Mina dan melontar 3 jamrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan tentang bermalam di Mina, iaitu para jemaah-jemaah haji apabila mereka sampai di Mina pada pagi 10 Zulhijjah, mereka akan melakukan 4 perkara. 4 perkara yang mereka lakukan itu ialah apa yang telah kita pelajari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu pagi dia sampai di Mina pada pagi 10 Zulhijjah. Pertama sekali ialah bagi Nabi Rasulullah melontar jamrah Aqabah, dan ini merupakan wajib dari wajib-wajib haji. Dan kemudian bagi dia menyembelih kurban. Jadi bagi kita, kalau sudah pun kita wakilkan kepada sesiapa menyembelih kurban, kita terus pergi kepada yang ketiga, iaitu bercukur ataupun bergunting. Dan kemudian bagi dia memberi ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah, itulah tawaf haji. Dan kalau kita belum mengerjakan sa'i, kita pun mengerjakan sa'i selepas tawaf ifadah. Dan inilah di tuan-tuan dan puan-puan yang telah dilakukan Nabi SAW, dan telah pun kita bahaskan perkara ini dengan banyak lebar dengan sekian perinciannya. Dan kemudian setelah tawaf-tawaf, bagi Nabi SAW kembali ke Mina untuk menyempurnakan pula wajib-wajib haji berikutnya, iaitu bermalam di Mina. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada kita pada hari ini ialah pada bab yang ke-20, iaitu mandi di Mina. Mabit di Mina. Jadi Mina ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya nama panggilan yang bermacam-macam. Kalau kita, orang kita panggil Mina, kalau orang Arab panggil Muna. Jadi yang mana satu, Mina ke Muna ke, mana yang betul? Sebenarnya dua-dua tu bolehlah dipanggil, ya. Yang betulnya Muna, itulah bahasa Arabnya. Tapi yang kata banyak orang kita panggil Mina, Mina sedap dengan Mak Mina. Maka orang Arab pun dia pun panggil Mina juga. Dia terikutnya kita. Padahal bahasa Arab itu ialah Muna. Dan apakah arti Mina atau Muna? Artinya ialah harapan. Kerana para jemaah haji meletakkan harapan dengan berdoa kepada Allah sepanjang masa di Mina. Dan demikianlah juga dia dimaksudkan Mina atau Muna ialah kurnian. Kurnian Allah kepada hamba-hambanya dengan keampunan. Jadi begitulah dia, apabila kita berada di Mina atau di Muna ni tuan-tuan, perbanyakkanlah kita berdoa dan bermohon kepada Allah SWT. Di manakah letaknya Mina itu? Mina ini adalah mempunyai batas-batasannya yang telah pun ditetapkan. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam kitab Iqra' fi Manasikil Haji wal Umrah, i'lam anna hadda Mina ma baina wadi Muhassir wa Jamratil Aqabah. Yang artinya iaitu ketahuilah bahawa Mina itu ialah di antara Wadi Muhassir dan Jamratul Aqabah. Jadi
dengan ini wali muhasil, ini jabratul akhaba, ini lagi perbedaan yang bina. Jadi bina ini tak besar tuan-tuannya, pendek saja, lebih kurang dalam dua bangsa saja bina. Jadi ini jabrat akhaba di penghujung bina, dan kemudian wali muhasil di hujung yang satu lagi. Jadi kalau itulah yang dikatakan bina kecil saja, jadi macam mana? Dan bina adalah kawasan panjangnya kira-kira dua batu dan lebarnya sedikit saja. Jadi kalau kita lihat daripada panjangnya lebih kurang dua batu daripada jarak apa sampai wali muhasir, lebarnya sedikit saja. Inilah antara dua bukit. Lebarnya sedikit saja. Jadi kalau sekiranya lebarnya sedikit dan panjangnya hanya sekadar dua batu, macam mana nak banyak-banyak orang masuk ni? Dan bukit-bukitnya dikelilingnya, apa-apa yang menghadap Mina dikira sebahagian dari Mina, dan apa-apa yang tidak menghadap Mina maka dia tidak dikira sebagai Mina. Jadi kalau sekiranya kita lihat daripada gambar di depan kita ni, kalau bukit ni, ini bukit air, gambar ni gambar satelit tuan-tuan, jadi gambar ni original. Jadi mana orang naik atas bukit ni, boleh tak pakai mata bukit? Boleh. Asalkan bukit itu menghadap ke Mina, dia menghadap ke Mina. Kalau dia menghadap ke bahagian belakang sana, maka dia bukan Mina. Jadi sampai dia punya tip-top dia lah, ataupun sampai dia punya penghabisan tinggi dia. Bila sampai tempat tinggi, yang mana menghadap Mina ke Mina, yang mana menghadap ke belakang atau menghadap ke Aziziyah, maka dia bukan dari Mina. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan perempuan, kawasan Mina ni amat kecil sekali dia. Kalau kita kata kawasan isu ni pun lagi besar lagi. Dan masih khid kurang sepatu dari Mekah dan kurang sepatu dari Jamrah Aqaba yang terletak di akhir Mina yang mengarah atau menuju ke Mekah. Jadi kalau sekiranya kita lihat gambar tuan-tuan dan puan-puan, masjid khid ni, ini masjid khid. Masjid khid dengan Jamrah Aqaba ni tak sampai sepatu. Jadi menuju ke Mekah. Jadi daripada Masjid Khair menuju ke Mekah tak sampai sebatu, tak sampai ke Jamrah Aqaba. Jadi Jamrah Aqaba ni terletak betul-betul di boundary, di perbatasan Mina. Ini Mina, ini Mekah. Ini lagi keadaan kita punya. Dan tidaklah Jamrah Aqaba itu dikira sebagai Mina. Ini semua gambar yang menunjukkan bagaimana kedudukan Masjid Khair dan kemudian Jamrah Aqaba. Ini semua dah kira kawasan Mekah. Ini semua dah kira Mekah ni dengan tuan-tuan. Semua kawasan Mekah sampai ke Masjidil Haram. Dan tidaklah Aqaba, tempat Jamrah itu dikira sebagai Mina. Itulah dia Jamrah Aqaba yang di sisinya telah berbaikat Rasulullah SAW dengan golongan Ansar. Jadi kalau kita lihat daripada perkataan yang disebut tadi, bahawa Jamrah Aqaba dan wali muhasir bukan Mina. Wali muhasir ni bukan Mina. Jamrah Aqaba pun bukan Mina. Jadi Jamrah Aqaba ni terletak luar kawasan Mina. Dia terletak di boundary Mina tapi dia bukan dalam Mina. Jamrah Aqaba. Oh, kalau itu ustaz kita kalau nota Jamrah Aqaba ni, Jamrah Aqaba duduk di atas Mekah. Jawapannya betul. Tetapi yalah itu zaman dulu tuan-tuan ya. Zaman dulu Jamrah Aqaba ni setengah bulan. Half circle. Jadi yang half circle tu yang betul-betul lah dia tu terletak di atas bumi Mekah. Tapi sekarang Jamrah Aqaba dia sama macam jamrah-jamrah yang lain, mana panjang hujur terus. Jadi kita anggarkan bahawa dia terletak di tengah-tengah antara Mina dengan Mekah, seperti mana yang kita dapat lihat dalam gambar ini, iaitu terletak di tengah-tengah dia, Mina, dan ini sebelah sini Mekah. Itulah dia.